Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kemesraan Rizky Billar dan Lesti berhasil dan sukses membikin hati Rara lidah cute dan tentunya iri, ingin merasakan juga romantisme percintaan seperti yang dirasakan oleh Lesti dan Billar. Lihatlah betapa mesranya saat si Dede Lesti menyandarkan kepalanya di bahu Bang B. Dan Bang B yang romantis banget menyenandungkan lagu dari single terbarunya. Ya, pemandangan yang sangat luar biasa. Aku kemesraan nyata yang mereka tunjukkan bukanlah karbitan atau seperti yang dituduhkan settingan manusia. Ya, nyatanya hubungan mereka adalah settingan yang maha kuasa. Tak hanya di depan kamera mereka melakukan dan bermesra-mesraan, tetapi di backstage pun saat tak tersut oleh kamera mereka melakukannya. Hal itu pun kemudian dibongkar oleh Moreno Pratama sebagai asisten dari Rizky Billar yang merepost kembali unggah di story Lida Rara. Sekarang Anda merasakan apa yang saya rasakan, itulah alasan kenapa saya juga pengen punya dengan emoji menangis dan mengetek Lida Rara 06. Sekarang kau tahu gimana rasanya tiap hari jadi nyamuk? Dan hal ini pun mengungkap kenyataan dan fakta apa yang dirasakan oleh Rara, dirasakan pula oleh Moreno. Dan nyatanya memang Lesti dan Billar selalu bertemu tiap hari. Tak hanya ketika melakukan drama musikal, GR drama musikal hari ini, tetapi mereka selalu menyempatkan waktu untuk bersua memadu kasih. Hingga sang asisten jadi gemes, iri, kemesraan sang bos ingin merasakan hal serupa. Makanya dia boro-boro langsung cari pasangan. Namun sayang, si Eno nembak cuma ditolak sepertinya guys. Ya sungguh kasihan Bang Eno. Namun kita juga berdoa untuk Bang Eno nantinya juga bisa menemukan serpihan hatinya, tulang rusuk kirinya, sehingga bisa juga merasakan kemesraan sebagaimana yang Lesti dan Billar rasakan. Masihkah kalian meragukan cinta dan hubungan mereka yang semakin hari semakin serius? Ya, jangan sampai mengatakan settingan, karena mereka tak pernah menyeting ketika kamera off, mereka tetap mesra dan romantis. Hal itu menunjukkan bahwa memang hati mereka semua pada bicara bahwa syair-syair cinta sudah tak bisa dielakkan lagi. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.